Ibu namanya siapa? Apa kepanjangannya? Yahya. Apa? Apa? Tapi ibu ini harum loh. Habis mandi kayaknya. Ibu rumahnya mana? Sudah. Bukunya bagus. Nih. Ibu saya antar pulang mau? Saya antar pulang mau apa enggak? Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Pahit? Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat Purnomo belajar baik. 3 hari ini saya dapat informasi kalau ada seorang ibu-ibu. Kalau dibilang orang dengan gangguan jiwa, boleh. Namun kayaknya ibu ini terlantar kali ya. Dan ngomong terus itu ibunya. Tuh. Mudah-mudahan ada yang mengenali. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ada yang mengenalinya. Bu, assalamualaikum. Ibu rumahnya mana? Ibu rumahnya mana? Duduk dulu. Ibu namanya siapa? Ibu namanya siapa? Gak dengar. Duduk sini, saya bantuin sini. Ini kita. Ibu namanya siapa? Siapa? Gak dengar. Siapa bu? Sama Ahmad. Coba bantuin. Ada yang dengar gak? Saya pasang di sini. Mudah-mudahan nanti ada yang mengenal ya, saya pasang di sini. Ibu namanya siapa? Samanat. Ibu rumahnya mana? Kuliah. Kuliah di mana? Di mana? Di mana? Di IAIN. IAIN itu apa sih, Bu, kepanjangannya? Apa kepanjangannya? Apa? Apa? Tapi ibu ini harum loh, habis mandi kayaknya. Ibu rumahnya mana? Semarang. Semarang. Semarangnya mana, Bu? Kota Demak. Apa? Demak. Semarang sama Demak jauh, Bu. Ibu tinggal sama saya rawat mau. Kenapa enggak mau? Jepono potongan kuku sambil anu. Ada minum enggak, Dik? Ambilkan minum, Dik. Ibu. Ibu di sini udah berapa hari? Ini saya potongin kuku saya nih. Nah. Loh, kukunya panjang, saya bersihin, Bu. Sini saya bersihin. Nah, saya bersihin ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan saya akan bujuk, pelan-pelan. Sambil teman-teman, sahabat Purnomo belajar baik, saya minta tolong ya. Yang melihat video tayangan ini dengan niat baik, mudah-mudahan kita semuanya bisa membantu ibu ini untuk bisa pulang ya. Jadi ibu ini bisa diajak komunikasi ya, pelan-pelan saya nanya, dan saya ini orangnya lupaan. Satunya ya, bu ini dibawa teman saya aja dulu. Enggak mau? Oh, ya sudah ya. Ibu bawa KTP enggak? Bawa KTP apa enggak? Apa? Sekolahan. Di sekolahan. Katanya tadi kuliah. Sudah. Bukunya bagus. Nih. Ibu saya antar pulang mau? Saya antar pulang mau apa enggak? Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah makan, Ibu sudah makan. Ibu sudah makan belum? Ibu sudah makan belum? Mau saya beliin makan? Kenapa enggak mau? Saya beliin makan ya, Bu. Kenapa enggak mau?
Ibu mau enggak saya antar pulang? Ibu rumahnya mana? Ibu rumahnya mana? Kuliah. Ibu kuliahnya di mana? Di mana? Terus kalau kuliah enggak pulang, habis kuliah kan pulang. Sampai rumahnya mana? Di mana rumahnya? Apa? Kos-kosan. Ibu rumahnya aslinya mana? Apa? Tinggal di Jakarta ini. Di Jakarta? Saya tes lagi nama. Ibu namanya siapa? Samana. Ibu Samana. Samana. Eh? Samana. Ibu namanya siapa? Samamat. Samamat. Sekali lagi saya tanya. Ibu namanya siapa? Samamat. Maksud Samamat. Ibu ikut saya aja, saya antar pulang ya. Mau? Kuliah? Kuliah di mana? Di mana? Enggak ada di sana. Ibu saya pesankan makan ya. Mau makan di sini, Bu ya? Mau ya? Pak Toyo. Jual nasi enggak, Bu? Jual nasi. Sampai jual nasi. Kalau jual nasi minta Inwil. Kasihan. Ya, enggak apa-apa. Ibu makan dulu ya. Ya. Mas Adi, ada sisir Mas Adi, tak sisirin Mas Adi. Saya berharap teman-teman semuanya bisa membantu saya melihat ibunya. Jadi mungkin nanti ada yang mengenal ibunya. Bu, saya sisirin ya, biar rapi ya, Bu. Rambutnya merah. Rambutnya pirang. Dipotong aja, Dik. Potong pendek gini, Dik. Ibu, rambutnya dipotong pendek ya. Ibu ini rambutnya sudah beruban. Diam ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Diam ya, Bu. Iya, Pak. Ini mandi, harum juga. Berapa hari sudah di sini, Pak? Sudah lama. Ah, masa? Sudah lama, Pak. Sudah ada suwe itu yang tak ulang. Wah, betul. Nah, ya. Keuangan. Bapak perlu nurut, Pak. Nurut. Nurut, oh. Wong Pak polisi ganteng senakoki kok. Katanya orang-orang ibunya ini galak. Galak? Iya. Entar tak bikin ya, Bu. Ya. HP ku ndi ya? Ambil aja. Diam ibu ya. Mbak. Cantik nih. Mudah-mudahan nanti ketemu.
Bro. Eh, pinjem piring, pinjem sendok. Iya, pinjem piring. Bu, itu apa? Basah, Bu, itu saya boleh lihat enggak, Bu? Ini isinya apa? Boleh ya? Nih, ada jajan, ada sepatu. Ini buku-buku apa, Bu? Boleh ya, tak lihat ya? Boleh ya? Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan tulisan Arab loh ini. Bu, buat no. Ini, Mas. Nanti suapinya. Belum, saya mau lihat semua, Bu. Maskar Wong Malang. Kuku maskar. Ini apa ini? Tulisan Arabnya coba lihat, bisa ya? Kelihatan ya tulisan Arabnya ini, bagus nih. Ibu, saya coba buka tasnya ya. Ibu, ininya. Ini ya, saya pinjem. Ini taruh di bawah. Nanti makannya biar enak, ya. Nih, bentar, taruh di bawah dulu. Enggak apa-apa. Nih. Enggak apa-apa ini, Ibu makan dulu. Enggak apa-apa, enggak hilang. Oh, sini-sini ya, sudah taruh sini pun. Ibu duduk aja sini. Ayo, duduk sini. Sudah, enggak bakalan hilang. Ini dipegang dulu. Ini dipegang. Wah, mantap ini. Bu, bismillahirrahmanirrahim. Iki wae apa iki? Dok. Makan ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu, Bu. Bismillah dulu. Duh. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Nah, disuapin polisi ganteng, Bu, ya. Ininya dipegang ya, Bu. Ininya dipegang tangan kanan. Ya, ayo diminum. Nurut, Pak, ya. Biasanya enggak nurut memang. Nih, ditanyai lari terus dulu omongannya orang-orang. Kalau ditanya lari. Tapi kalau sama saya nurut. Kalau sudah mau disuapin, mau minum, nanti baru kita tanya rumahnya mana. Enggak ada. Ya orang, berarti kalau bawa HP kan orang normal berarti. Lah ya uangnya siapa? Ya paling anu kali ngamen-ngamen gitu kali ya. Beli rokok juga, Pak. Buat apa nakal? Masa? Pakai duit. Ibu rumahnya mana, Bu? Eh? Apa? Ah, namanya Surabaya. Surabaya ndi, Bu? Ah, wis tak ngomong maneh. Ayo, ah. Lebar. Piye, sampean dulang ta? Ngono kok, ngurut karo Pak Pur. Takoke mlayu. Sampean nanya lari. Tapi kalau sama saya nurut. Kalah ganteng paling sampean karo aku. Eh? Masuk, Pak.
Karena yang nanya kan saya, kalau yang nanya bapaknya, kalau ditanya katanya lari. Pak De, nah ini saya nanya Pak De. Pak De ini udah berapa hari orang ini? Lama ya? Wah, mosok di sini? Ibu namanya siapa? Siapa? Duh, ganti mana namanya? Sebentar, sebentar. Habiskan makan dulu. Saya mau nanya yang keras, ibu namanya siapa? Duh, mari, mari Siti, saya ini Samanat makne. Ibu namanya siapa? Samamat. Samamat. Jenengnya mau saya jeneng lanang. Rumahnya mana? Surabaya di? Eh? Sang banter toh Bu, Surabaya ndi? Ayo. Surabaya ndi Bu? Kota. Surabaya ndi? Suaranya kecil, makanya saya minta tolong. Sampean omahe Surabaya ndi Bu? Eh? Apa? Kota. Kota mana? Ya iya Bu, Surabaya ya kota, kota ndi? Kenapa? Pahit? Ulangi. Oh, kena sambel. Ibu, jangan ngerokok ya. Ya, Bu. Jangan ngerokok ya. Sahabat Purnomo Belajar Baik, sekali lagi saya mohon doanya, minta tolong untuk kamera agak didekatkan. Siapa yang kenal sama ibu ini bisa komentar ya. Mudah-mudahan kita bisa membantu ibu ini untuk ketemu dengan keluarganya. Sekali lagi kita minta tolong doanya, mudah-mudahan kita bisa mempertemukan ibu ini dengan keluarganya. Nah. Enak Bu? Stop. Enak dong, enak apa enggak? Eh? Enak apa enggak? Duh, maksud gak enak, gak enak kontek ake. Enak apa enggak? Sekali lagi saya tanya, ibu ini namanya siapa? Siapa? Eh? Samamat, oh, jeneng kok Samamat. Rumahnya mana? Eh? Mana? Surabaya di? Wali kota di? Eh? Wali kota mana? Coba tuh, cedek no. Ayo kita dengar sama-sama. Ibu, rumahnya wali kota mana? Wali kota Surabaya. Dia mengaku rumahnya dekat wali kota Surabaya. Sekali lagi ibu ini mengaku bernama Samamat, ya. Terus mengaku memiliki rumah di daerah dekat wali kota Surabaya. Sekali lagi saya minta tolong doanya, mudah-mudahan ibu ini segera ketemu dengan keluarganya ya. Sekali lagi saya minta tolong bantuan teman-teman untuk share video ini, mudah-mudahan ibu ini bisa ketemu dengan keluarganya. Saya lanjutkan untuk suapin lagi. Sudah? Sudah Bu, ini lagi sekali lagi Bu. Sekali lagi sayurnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dukung terus kegiatan kami, Purnomo Belajar Baik, mudah-mudahan menjadikan berkah barokah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Duh, dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris.